Kisan Kids, nama ku Mami Weni bersama Algi. Kita berdua mau buka Peapod Baby Surprise Doll. Nah, jadi sebelumnya aku lihat ini di Toys Kingdom, dia tuh lagi diskon dari Rp180.000 jadi Rp80.000, Rp79.000 gitu. Terus aku coba iseng cek di marketplace, ternyata ada seller yang jual lebih murah, terus kita coba beli. Dan sekarang kita mau unboxing. Kita buka sekarang. Mami yang gunting ya. Oke. Nah, ini sekarang Adri yang kupas. Ini cara bukanya kayak buka pis ya, Adri ya. Dipencet. Ya, ambil kolonnya di dalam. Jadi tuh isinya ada 3 surprise egg. Aku lihat di iklannya, jadi yang satunya isinya baby dolls, terus surprise egg yang kedua isinya bajunya gitu, dan yang ketiga isinya aksesorisnya. Kayaknya sih lucu banget ya. Bisa buka sendiri nggak? Bisa, aku bukain ya. Itu topinya ya. Jadi Audrey dapat apa di sini? Topi baby. Sama apa ini, mangkok ya? Sama sendok. Apa lagi, coba buka. Gampang dibuka sama mereka. Apa itu? Ada botol susu. Ada apa ini? Sepatu ya, sepatu baby sama bajunya. Terus buka surprise egg yang terakhir. Pakaian bajunya siapa? Sana. Kalau besar. Ini gini caranya. Gampang banget ya. Oh, ini kepalanya agak gepeng, tapi kalau dipencet jadi normal lagi. Wah, ini ternyata bisa diisi sama air loh. Terus babynya bisa dikasih minum susu ya? Coba dikasih minum susu. Baby minum susu. Terus babynya bisa semburin air loh. Kayak yang Audrey lihat di YouTube. Coba semburin air kita.
Lucu ya. Audrey happy? Happy. Audrey suka pipot babies? Suka. Ternyata ada 24 baby yang berbeda. Dan yang kita dapetin itu baby Monica. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa kasih like dan subscribe channel ini. Thank you banget. Bye-bye. Kiss bye, look.